Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gue selalu teman-teman jumpa kembali di channel Calon Mandiri. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Yang pastinya saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya, amin. Oke, untuk pembahasan kali ini admin akan membahas bagaimana cara tampilkan jam ganda untuk di HP Oppo ya. Jadi khusus buat HP Oppo. Nah, ketika teman-teman ingin menampilkan sebuah jam ganda ya, jadi jamnya itu ganda ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja masuk di pengaturan. Oke, dan di sini teman-teman bisa pilih untuk pengaturan tambahan. Kita cek di pengaturan tambahan. Kita masuk. Dan di sini teman-teman bisa ketikkan untuk tanggal dan waktu ya. Oke, jadi kita ketikkan untuk tanggal dan waktu. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk yang paling bawah. Jadi di sini ada format 24 jam gunakan waktu yang disediakan jarinya, zona waktu, jam dunia, layar awal, dan jam ganda. Nah, untuk mengaktifkan jam gandanya teman-teman tinggal diaktifkan saja yang ikon di sebelah kanan di sini. Teman-teman bisa diaktifkan dengan geser di sebelah kanan ya untuk mengaktifkan jam ganda untuk di HP Oppo. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk saja di pengaturan. Setelah itu teman-teman masuk di pengaturan tambahan, kita pilih tanggal dan waktu. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk yang di bawah itu teman-teman tinggal diaktifkan saja ya. Nah, oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.